ya kami melihat bahwa pertimbangan yang misalnya tidak masuknya SPDP dalam sebagai pertimbangan hakim, kami sangat kecewa kalau melihat itu ya, karena sudah sangat jelas di putusan MK dan pasal 109 KUHP itu misalnya harus ada pemberitahuan kepada terlapor, kemudian kepada pelapor dan pihak terkait maksimal 7 hari dari terbitnya yang namanya sprindik. Tapi dalam kasus ini kami melihat bahwa sprindik diterima tanggal 5 Mei, dibuat tanggal 5 Mei, disampaikan ke klien kami Pak Hartanu itu tanggal 20 Juni, ada selang waktu 40 hari lebih dari yang diatur dari undang-undang, sehingga kami menganggap bahwa tidak masuknya pertimbangan tersebut jelas sangat membuat kami kecewa ya, padahal sudah jelas diatur di undang-undang.